masuk. Gaya. Bebas. Satu, dua, tiga. Momentum yang sangat bersejarah ya. Jadi salah satu hari nasional kita yaitu Hari Statistik Nasional. Jadi Hari Statistik Nasional ini kita rayakan setiap tanggal 26 September gitu ya, menandai hadirnya Undang-Undang Statistik ya, nomor 7 tahun 60. Yang kemudian undang-undang itu diperbarui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1957. Nah, jadi hari ini seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat, karena hari statistik itu bukan hanya milik BPS, Badan Pusat Statistik, tapi juga milik seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sebabnya kalau Hari Statistik itu adalah milik nasional, ditandai dengan hadirnya Pak Bupati sebagai pembina apel ASN 2023 untuk tingkat kabupaten kita ini, Kabupaten Lampung Barat. Dan juga ucapan selamat dari banyak pihak ya, mulai dari Pak Bupati sendiri, kemudian jajarannya di bawahnya, sampai ke dunia usaha pun memberikan ucapan selamat atas perayaan Hari Statistik pada hari ini. Sekali lagi ini menandakan bahwa Hari Statistik adalah hari bangsa Indonesia, bukan hanya hari BPS. Iya. Mungkin sedikit support buat petugas catatan kita, Pak. Ya. Jadi saat ini BPS tengah melaksanakan sebuah kegiatan besar yang diamanatkan oleh Impres nomor 2 tahun 2022 terkait dengan pendataan lengkap koperasi usaha mikro kecil menengah PLK UMKM. Jadi saat ini ada sekitar 236 petugas kita terjunkan untuk mendata seluruh usaha di Kabupaten Lampung Barat ya, sampai nanti berakhir tanggal 14 Oktober tahun 2023. Nah, harapan kita dengan perayaan Hari Statistik pada hari ini, support dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati beserta seluruh jajarannya, kemudian sampai ke level kecamatan, hadir pada hari ini seluruh camat di Kabupaten Lampung Barat, akan memberikan sebuah suntikan motivasi untuk semua petugas, sehingga petugas yang kita percaya untuk mengumpulkan data koperasi dan usaha mikro kecil menengah itu bisa tuntas sampai tiba pada waktunya dengan hasil yang baik, dan pada akhirnya kita mendapatkan data yang berkualitas terkait dengan UMKM kita. Demikian. Selamat Hari Statistik Nasional 2023. Statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Kami Dharma Wanita Persatuan BPS Lampung Barat mengucapkan Selamat Hari Statistik Nasional tahun 2023. Terus maju bersama Indonesia Maju.